Satu, kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban terluka di dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. Palang Merah Indonesia tanggal 17 September 45. Ya. 17 September 45. Tiga, kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. Kuat kemandirian, gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya. Harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan ini. Lima, kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberian bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Semesta. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah sifat semesta. Setiap perhimpunan